Baik, sekarang kita sambung pelajaran akhlak. Surat berasal dari akhlak je kan? Oh, akhlak dengan ulum haji. Akhlak kita muka surat Nur. Sebelum kita sambung akhlak, insyaAllah kita ada pelajaran lagi sekali. Lepas tu kita tutup dan kita buka insyaAllah pada 21 bulan 9. 21 hari bulan 9. Setelah 22 hari raya lah 22 ke 23. Okey lah Tu yang balik negeri, balik kampung dah balik lah. 21 bulan 9 Baik, kita sambung malam ni muka surat 2 apa dia? Firman Allah yang mana satu, ada dua, atas sekali. Baik, kita sekarang dalam memahamkan ilmu, kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu dan kita fahamkan juga kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni, dengan ilmu kita boleh dekat dengan Allah. Dengan ilmu kita boleh mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kalau tak dunia, ambillah ilmu dunia. Kalau tak akhirat, berjaya ambillah ilmu akhirat. Kalau tak dua-dua, ambil dulu kan. Jadi itu semua kita sudah dengar. Sekarang ayat-ayat Quran menerangkan kelebihan ilmu. Dan Allah SWT mengaku yang mempunyai sifat, yang mempunyai sifat takwa hanyalah orang-orang yang berilmu. Sebagaimana yang difirmankannya di dalam surah Fatir ayat 28 yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya orang-orang sungguhnya yang takut akan Allah daripada hamba-hambanya ialah orang-orang yang berilmu. Ayat ni jangan terbalik baca. Innama yakhsyallaha. Ha tu yang kena takut. Di kalau kita baca innama yakhsyallahu, sungguhnya Allah min ibadil ulama tu yang kena takut. Allah takut dengan ulama. Ha terbalik. Sebab ayat Quran tak salah baca. Di manalah kita tahu kadang-kadang kita tengok bawin dia tertilap aku ni agaknya yang maya insyaAllah min balik ulama nak boleh jelas. Maknanya sebab kita katakan bahawa banyak orang baca Quran, Quran melaknat. Itu baca salah balik yang salah huruf. Salah huruf pun salah tu makna. Sebab kita dah belajar buat ucapkan asyhadu. Bukan asyadu, bukan asyadu, itu jadi suat, asyadu, asyadu, dah jadi sin, tak boleh, itu semua makna lain. Selain daripada halang asyadu, dan asyadu, asyhadu, la ilaha illallah, baca dia betul-betul, lebih-lebih dalam semayang. At-tahiyyatul, at-tahiyyatul, ya tu ada satu. Jangan baca at-tahiyyatul. Banyak orang dulu baca at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Maksud, malah nak semayang. Bila kita baca tak betul, ini hukum kauli, kerja lidah, tak sah. Bila tak sah patik tahiyyat, tak sah semayang. Bila tak sah semayang, malaikat Al-Fazal bawa naik atas tingkatan langit, turun balik. Kita pun jadi malas. Tak bolehlah kita perbaiki bacaan tu, buka mulut. Bila baca Quran, bila baca hukum-hukum, kauli dalam dalam bayang, buka mulut. Jadi bila buka mulut, huruf boleh keluar betul. Tapi kalau awak baca dengan, kadang-kadang saya tengok orang baca Quran, dia tengok. Aku tengok, tak baca dalam hati. Hati bukan baca, tak hati dia.
Bila baca mesti dapat. Apa baca mesti dapat. Hati itu niat. Hati itu dipanggil suka. Ingat Allah dalam hati. Kalau awak dah penat kat lidah, dalam hati lah Allah, 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 Allah. Tapi lebih baik lapas daripada dalam hati. Telinga dengar, makanan rohani kita lain, Jadi itulah Allah Ta'ala beritahu, orang yang hanya takwa kepada Allah ni, ialah orang-orang yang ada. Orang tak ada, dia nak takwa, dia tak kenal Allah. Dia tak kenal nikmat-nikmat yang Allah beri pada dia. Yang ada kata, ini semua natural alam. Kita ni lahir memanglah macam ini. Ini semua kurnia Allah. Awak tahu kalau awak kaji nikmat Allah pada diri kita. Baik kita kaji di luar pada diri kita. Ini yang sikit-sikit saja. Kita punya ilmu ni yang Allah beri ni yang keluar. Ini lain dari yang lain. Bukan lain dari yang lain. Awak tangguh satu apa benda, awak puluh. Apa jadi? Hancur. Hancur. Aliyu ni boleh menghancurkan makanan-makanan kecuali tulang dengan batu besi lah dia tak boleh hancur. Kalau besi boleh hancur tak payah dibakar. Puluh pun jadi hancur. Boleh buat sini. Subhanallah. Tumpukan makanan manusia. Dia kata makan kaca itu bukan makanan manusia. Alhamdulillah. Itu luar adat. Bila luar adat, adalah sesuatu yang baik. Yang baik. Alhamdulillah. Fikirlah tulang sama atuk. Tulang sama atuk boleh buat mahu. Ada tak perlu nak. Kita dah lama. Dia masak lauk. Fishbowl. Dia nak rasa. Dia tertelan. Minda tak sejauh minda. Tak betul-betul. Jadi, macam mana tu kalau benda-benda yang tajam? Jadi, itulah. Bukan caranya. Tapi, ada yang kata buat, itu ada. Satu perkara-perkara lain yang kita tak boleh. Setiap diri, manusia biasa, tak boleh. Jadi, itulah Allah taklah beri. Ibu ada dia punya kelebihan. Manusia tak boleh itu. Awak tahu mata kita ni ada ada halus, tak nampak. Tapi ada, mesti ada. Itu yang merapatkan mata. Kalau dia tak ada, mata tak boleh rapat tau. Bila tak boleh rapat, kita tidur, kuman masuk. Bila kuman masuk, mata tak satu. Kajian. Ada orang dulu saya dengar, kata ada orang cakap nak tengok hantu, cukup. Bulu mata ni. Ada yang cukup tak usah nak tengok aku. Tak boleh tidur lah. Tajam kan? Jujur. Mata tidur mesti rapat. Kalau orang tak dia terbuka, terbuka, rumah mata. Merosakkan mata. Bulu mata pun dikaji ada dia punya kelebihan. Hidung. Walaupun tak ada banyak tapi ada sikit. Ini menafis abuk yang kita sedut ni. Kita sedut ni, ni abuk tu. Awak tutup bingkak semua, satu minggu, rumah awak dah bersih sampai seminggu awak datang. Abuk tu, ni cuma terbang abuk, kita tak nampak. Jadi kita hidup, hirup udara ni, masuk abuk. Tapi sanuk. Kalau tidak abuk tu masuk dalam, kumpul kat dalam, berdoa. Mana baju kena pula nak buang abuk kat dalam. Alhamdulillah, sebab ada yang hidup. Kalau awak pergi negeri yang merabuk, bagi banyak lagi. Alhamdulillah, semua kelebihan nikmat yang Allah beri. Jadi kalau kita tak ilmu, kita tak nampak ni semua. Kita tak terasa kasih, tak terasa nak dekat diri kepada Allah, tak terasa takut, tak terasa takut. Sebab mesti nak kenal Allah. Kenal Allah, kemudian kenal ciptaan Allah pada alam. Tak ada siap pun boleh gitu. Yang kita boleh belajar tauhid, kita lembah lah, lembah lah, lembah lah. Tapi kalau buka minda sikit, semuanya pelik lah. Kok pelik? Bungung mak bungung yang terlubang lah boleh patah balik. Siapa tu ni?
Subhanallah. Ataupunlah yang kecil lah. Ha? Yang kecil tu boleh bergerak pada nyawa. Boleh biar pula pada tengah-tengah manusia yang pada dia jaya dengan manusia ni. Ha? Boleh hidup. Ini sebab Allah Ta'ala tu pelik-pelik. Eh? Jadi itulah dikatakan orang yang ada ilmu saja yang takut kepada Allah. Ini pengakuan dari Allah. Jadi tu carilah ilmu. Bapa ilmu untuk kenal Allah. Ilmu yang lima tadi, yang di atas. Ilmu yang menambahkan takut kepada Allah. Macam nak tambah takut, kenal Allah. Kenal sifat-sifat Allah. Ilmu yang menambahkan penglihatanmu dengan kecelakaan dirimu. Ini buah kosa. Awak jangan belajar, awak ni dah baik. Ha? Awak ni dah belajar, kamu tahu dah bangun. Tak. Kekurangan kita banyak. Kita manusia lemah. Mesti ada kesilapan, kelemahan, kekurangan. Lagi kita hidup ni, perbaikilah. Ini kita nak minta panjang umur. Bukan minta panjang umur, nak tambah kita punya kekayaan. Sedangkan umur kita makin merosot, kekurangan. Kita nak minta panjang umur, kita nak perbaiki diri. Jadi itulah dia. Kita dah dengar lima sifat, lima ilmu yang disenaraikan oleh Imam Ghazali termasuk dalam ilmu yang bermanfaat. Carilah. Kemudian sambungan dan juga Allah SWT mengangkat darjat orang-orang yang berilmu dengan pengakuannya. Sabda dalam surah Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dari golongan kamu dan juga orang-orang yang di kurniakan ilmu pengetahuan akan berapa darjat yang tinggi. Allah beritahu dalam surah Mujadalah, Allah akan angkat darjat orang yang beriman dari kamu yang diberi ilmu dengan berapa darjat. Dia beriman, kemudian dia ada ilmu. Darjat tinggi. Dia ada iman, dia ada ilmu. Kalau orang ada ilmu, dia tak takut. Orang ada ilmu ni lain dengan orang yang tak ada ilmu. Akhlak dia, percakapan dia, pergaulan dia lain. Mula-mula dia tak ada ilmu, dia memang akhlak buruk. Tapi bila dah ada ilmu, dia berubah. Orang ada ilmu. Sebab kalau kita kaji lah, kita kaji, tengok, kita cerita orang-orang yang dikatakan masyarakat pincang ataupun ada bermasalah, anak yang bermasalah, apa kata orang zalim pada kanak-kanak, penganiayaan pada kanak-kanak. Cuba awak bila baca cerita tu atau gambar-gambar yang dibiarkan, kita akan jelas nampak keadaan orang itu kurang ilmu. Kurang ilmu. Orang yang kurang ilmu gambar memang tak dapat dipikirkan dari Allah. Bila sebab saya buat kajian juga orang-orang yang ialah masalah dalam hidup lah, kemiskinan tentu-tentu kita kaji mereka abaikan perintah Allah sebab Allah abaikan sifat. Saya cerita pengalaman saya lah dulu-dulu tak tahulah sejak tengah rajin tenaga pun tengah alhamdulillah lah buat adanya. Lama saya cerita-cerita nak berikan madrasah. Ini tahun 70-an punya cerita. Didik pelajar-pelajar ni. Jadi guru hantar-hantar ke mana. Pengalaman tu. Jadi dah cuba kita berikan. Kira jumpa Allah Yarham Yaakob Muhammad. Nak berikan persatuan Muhammad Madrasah. Nampak tujuan penumpuan. Dan tak. Kata orang. Yang anak-anak dan jelas cita-cita ni tak dapat dilanjutkan. Ini pengangan saya. Satu lagi anak-anak saya nak bantu orang miskin. Saya minta senarai-senarai aku cerita zaman muda lah. Kata orang macam anak-anak macam ni.
minta senarai orang-orang yang minta piercing. Kalau satu sampai sekarang saya ingat. Satu, empat, rumah, tak ada bilik ya, inilah rumah L. Pertama-tama saya pergi, saya cari ini alamat dari itu. Dari orang ni tak bawa petiang, tangan kiri, gitu, tak maghrib. Jadi, ya, apa yang perintah Allah, Allah apa ini? So, kita tanya, kita nak beri bantuan. Kita tanya macam berapa, keluarga apa. Dia cakap kan, MP
PhD cakap nak kerja kerasan. Ha, kita patut lagi kerja keras untuk dekatkan diri kepada Allah. Kerja keras cari ilmu. InsyaAllah awak punya hidup tak keras. Tak apa, insyaAllah. Berarti kalau buatlah kajian, saya dah kaji. Ini yang saya dah. Orang yang abaikan perintah Allah, Allah abaikan ini. Penuh dengan masalah. Kadang-kadang masalah pula berat-berat. Kita bukan tak ada masalah. Dah cakap tadi, mana ada manusia tak ada masalah. Tak kahwin masalah. Kahwin lah. Masalah. Tak ada anak masalah. Dah kahwin dapat bola. Penuh-penuh dah hilang masalah tu. Tapi tak ada anak pula. Masalah. Ada anak lelaki. Tak ada perempuan. Masalah anak pun. Ha? Tapi anak dah besar. Apa lagi awak nak? Ada masalah tak? Allah mah budak ni cukup-cukup makan yang dia makan. Dia cukup masalah. Macam kita ni tak dapat bimbing dan bimbing dia. Alamak, macam mana masalah? Habis dah besar, kerja belum dapat, masalah. Mana dia tak ada masalah? Habis dah bintulah, sudah dikahwin ke tidak? Pun masalah. Sampailah kita nak mati, lagi banyak masalah. Nak bangun, masalah. Nak duduk, masalah. Nak makan ikan bubuk, masalah. Semua masalah. Tak tidur masalah, banyak tidur masalah, buang-buang air masalah, tak buang. Jadi aku yang tak nampak. Inilah dunia. Ini semua asal dalam hidup. Awak jangan buka. Asal awak fatwa kepada Allah, awak dekatkan diri kepada Allah, ini masalah ringan. InsyaAllah ringan. Bukan tak sedih anak meninggal, suami meninggal, kita kata. Tapi Allah beri keringanan. Ini kita tak. Ini semua kurnia dari Allah. Ini tak kurnia dari Allah. Dekatkan diri kepada Allah, insyaAllah, masalah dia. Tak dekatkan diri kepada Allah, abaikan perintah Allah, itulah ceritanya. Ha? Mak, bapak, masuk dalam diri. Dan anak, mak jaga jaga. Mak jaga ni agak stres. Kerja nak jaga budak lagi. Aniaya pula ni. Dah dia pula manusia. Ya, tu kosong sedih. Ini cerita dulu dah ada apa Allah cerita dengan saya, Rasulullah siap. Saya pergi kepahakan pula, ya, orang mesti masuk dia. Kemudian ada anak pun, dia tahu. Dia punya mak saudara ni, bila. Jalan kat kedai, botol harap dia kenal. Dia tahu. Dia nak saudara pun masuk dia. Saya pun tak nak tanya lah, apa cerita ni memang masuk dia, masuk dia, masuk dia. Allah. Lari-lari. InsyaAllah ni yang punya alam ni. Ya, dia yang punya alam. Dia kuasa alam. Dia matur segala-galanya. Dia matur. Dia pun aja bayar tu. Dia masuk tak. Cuma maksudnya jangan kita ingat tak susah tu apa yang kita tak dapat, apa yang kita tidak lah. Itu bukan dunia, itu syurga. Dunia kita tak 10, 1 kita dapat dah bagus. 9 tak dapat tak apa. Mungkin bukan bahagian kita. Mungkin ada sesuatu yang Allah lebih tahu dalam ilmu Allah. Kalau beri orang ni, dia rusak. Seperti tak labar lagi dari Allah nak menghilang. Ha? Seperti jutawan. Apa? Jutawati. Jutawan. Jadi jutawan tak bagus. Ustazah, kita nak minta kaya. Tak bagus. Bagus. Dalam ilmu Allah lebih tahu. Awak nak jutawan, tak lama dia bawa. Asyik, saya bayangkan ni macam mana kemarin dia ada punya. Mesti dia pukul dia boleh sampai mati. Sakit dia tu macam mana? Bagaimana jutawan? Anak bawa ni, sampai hayat dibakar hangus. Tapi yang gelap 14, 18. Nak ini berat. Kelak. Kalau tak nak mati dia kelak, okey lah. Hidup-hidup dia kelak. Nyanyi, dia kerja. Nak ubilah lah buat apa jadi tawar, jadi MP, jadi orang besar kalau ini. Kalau tak orang tunjuk lain, apa awak minta? Ini saya nak kaya. Saya nak sana. Saya nak ini. Ini awak dapat. Saya minta nak. Tak apa, tak dapat. Orang kaya, orang miskin makan sama. Ha? Hidup sama lah. Alhamdulillah. Tidur lenyap. Ada orang kaya tidur tak lenyap. Apa?
kita buat perlejuan dah macam mana. Dah penat tiang pun meletup pun lah. Dia tak sadar. Punya nikmat tidur. Nikmat. Selima setengah nikmat. Dah setengah nikmat. Tujuh setengah. Wih nikmatnya. Dan orang tak dapat rasa nikmat tidur. Ada orang tak rasa nikmat makan orang kaya. Tapi makan kan penyakit orang kaya daripada dia. Kita pula batu orang kaya. Setiap masa semua berjalan. Bahan Allah jadi. Itulah kita mesti banyak berfikir. Saya dah kata bila belajar, dua ni awak ambil lah. Nasihat dan buka minat. Sebab kalau awak tak berfikir, awak tak akan ada kesan. Tak ada kesan. Mesti keluar dari akal kita. Jadi itulah Allah beritahu, orang yang ada dah beriman, dia ada ilmu pengetahuan, dia punya darjat akan ditingkatkan. Jadi kita dah beriman dalam dia belajar. Dan belajar kita pun bukannya hari-hari. Dan sampai tak masak, tak tujuh. Saya rasa satu bulan, 4 jam. Orang pergi mengisi dialisis, satu kali duduk, 4 jam. Orang pergi Johor, terkandas kadang, pergi 2 jam, balik 2 jam. Kita belajar satu bulan kamu. Tak ambil masa yang banyak. Ya Allah, pernah kita tak, bila kita datang, kita dapat hidayah, kita dapat tahu dia, kita haraplah. Kita sentiasa kita tak, anugerah, pimpinan, bimbingan, inayah, rahmat dari Allah. Amin, ya Rabbal. Alamin. Baik, kita kapur pun.